Hidup kalian tidak adil, jadi antisosial, no life, gak punya kehidupan. Setiap hari kerjaannya main HP. Yeah, sedih, tak bisa tidur, jadi alasan. Menjadi gila sesaat itu sudah biasa. Tidur dengan posisi apapun juga tidak bisa. Oh Tuhan, kasihan sekali anak ini. Aduh, mencari kehidupan yang real itu susah. Menggeliat juga tiada arti. Sia-sia. Tapi jangan takut saudara-saudara, kali ini kita punya solusi. Yeah, kamu mau tahu solusinya? Mau tahu solusinya? Yo, cepat dan saya bimbing kamu nanti. Welcome back with me di Andika Rusak Media, dan kali ini gue bakal jelasin tutorial cara tidur dengan sangat benar di sini, di tempat yang indah ini. Jadi buat lu pada yang kena insomnia, yang nggak bisa tidur, yang kalau tidurnya itu posisi yang gak enak kayak sebelumnya gue jelasin kayak tadi, jadi lu bisa coba tips ini dimanapun kalian berada. Yang penting kalian nyaman. Ya gue ngikutin konsep zaman batu gitu loh. Jadi konsepnya ya lu geletak di tanah sama konsep gembel gitu, biar dapet. Jadi gue sekarang gue langsung ke tutorial aja. Jadi yang kita butuhin di sini itu ya kayak yang gue bilang tadi, spesial taktik gembel gitu. Bagus sendal, karena gue tadinya pengen bawa batu, konsep kayak zaman batu gitu, cuma nggak bisa gitu loh, tas gue lupa gitu. Tolol ya. Jadi sekarang langsung aja gue bakal bikin tutorial di sini, how to make a sleep better in your house gitu. Jadi oke, kita langsung aja. Gue bisa lihat di sana ada yang foto-foto juga. Oke, sekarang bakal jalanin tutorial di sini, dan gue bakal sleep as better di sini. Oke, 3, 2, 1, kita bakal rebahan di sini, dan kalian bisa lihat di sini. Oh gila, sangat indah sekali pemandangan di sini. Saat indah. Talak. Gue baru tiduran di sini udah kayak gila. Lu bisa ngedeket men. Yang gue rasain di sini, gue bisa ngelihat langit yang biru di sana. Dan well dan gue udah tiduran di sini, dan gue bakal ceritain sensasinya. Gue di sini benar-benar ngelihat banyak orang di sini, rame lalu lalang ya. Gue jadi comfort aja gitu, kayak ngikutin zaman prasejarah gitu loh. Zaman prasejarah sama gembelnya gitu. Oke, gua kerasan lagi. Gua feel di sini udah cukup. Jadi gue bakal balik lagi duduk kayak biasa, dan gue bakal ceritain ekspresi gue yang gua tiduran di sini. Well done. Jadi yang gue rasain di sini nothing. Jadi gue cuma di sini cuma ngefeel kayak orang bego tiduran di sendal, habis itu dilatih orang-orang. Ini kada kresek nih. Itu sampah dari Korea, plastik. Ada keluarga narsis 2021. Karena ini gue time traveling ya. Iya. Ini udah time traveling gue udah 2021 di sini. Banyak sampah sini. So gue udah ngejalanin tutorial how to tidur is better sleep at your home, but is not your home. Yeah. So gue Andika Rusak Media, mohon undur diri. Buat kameramen, makasih udah mau nahan malunya. Buat Via Gempur, Game Over yang udah mau bantu partisipasi di vlog ini, dan challenge ya. Oke, makasih banyak buat semuanya. Dan well, bye bye. See you motherfucker.